Ada tahun dari sih kan macam bagus. Oke, subscriber dulu ya, saya tunggu. Oke ya, selamat datang kembali di channel kami. Pada saat ini saya akan mencoba berbagi kepada rekan semua mengenai hasil penyemprotan kalsium pada bunga ya. Pada waktu itu masih berbunga belum mekar, dan saya semprot dengan kalsium serta pemberian fermentasi urin kelinci pada sistem perakarannya. Nah, pada saat ini akan saya coba tujuan kepada rekan, inilah hasilnya. Sudah menjadi bunga, sudah menjadi buah ya, meskipun dalam bentuk kecil-kecil. Oke, akan saya shot ke bagian atas ya. Ini adalah, maafkan, ini adalah tanamannya. Tanamannya ya yang saya perlakukan dengan pengeratan. Ini Anda bisa melihat, akan saya shot ke bagian atas yang bunga telah menjadi buah ya. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu bunga yang sudah bentuk buah namun masih muda-muda, dan juga masih banyak di tangkai-tangkai yang lain. Ini Anda bisa melihat ya, cukup banyak, namun karena tertutup oleh apa, daunan. Ini Anda juga bisa melihat, ini juga ada buahnya kelihatan kecil tuh ya. Ini, dan di atas itu juga ini. Nah, itu ya, ini kelihatan. Ke tempat yang lain. Nah, ini ya, bisa dilihat cukup jelas ya buahnya. Dan akan saya shot ke tempat lain yang terdekat. Anda bisa melihat ya, ada beberapa yang sudah kelihatan. Ini yang bagian bawah, nanti yang bagian atas akan saya coba ambil ya. Nah, ini ya juga kelihatan banyak. Kemudian itu yang di atas itu masih kelihatan kecil-kecil, belum begitu tampak, namun di atas itu sudah kelihatan, itu banyak sekali itu. Inilah hasilnya dari perawatan kurang lebih 2 bulan yang lalu dengan kalsium. Buahnya cukup terlihat, luas kecil-kecil. Mungkin kurang lebih 2 bulan lagi akan tampak jelas ya, lebih besar. Oke, akan saya shot ke tempat posisi yang lain. Nah ya, ini pada tangkai-tangkai yang lain kelihatan buahnya cukup banyak ya. Ini masih muda-muda. Ini dari beberapa segi ini kelihatan masih muda-muda, cukup banyak ya. Anda bisa melihat. Akan saya perlihatkan dari posisi yang lain juga.
sekian, terima kasih. Terima kasih atas visitnya.